Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui seri pelajaran buku Sekolah Sabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan selalu membahas mengenai peranan gereja dalam masyarakat. Tentu pada hari ini kita akan kembali mempelajari apa rencana Tuhan terhadap kehidupan kita agar kita mempunyai suatu dampak yang positif di lingkungan masyarakat di mana gereja kita dibangun atau kita tinggal. Untuk itulah, pada hari ini sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai prinsip bagaimanapun juga. Apa yang mau diangkat mengenai sebuah prinsip bagaimanapun juga ini? Kita akan belajar mengenai apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan waktu dia hidup di dunia ini. Satu prinsip pelajaran yang pertama. Seorang penderita kusta suatu saat mendekati Yesus dan memohon penyembuhan. Pengetahuan yang lazim mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu harus diasingkan. Yesus yang kudus ini bagaimanapun juga menjamahnya dan menyembuhkannya. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, pemirsa dapat membaca kisah ini terdapat di dalam Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Satu prinsip yang pertama dalam prinsip bagaimanapun juga. Tentu orang kusta sebagaimana lazimnya pada saat itu harus diasingkan. Tetapi prinsip yang Yesus lakukan, bagaimanapun juga Yesus menjamahnya dan menyembuhkannya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip bagaimanapun juga yang kedua. Petrus menyangkal Yesus 3 kali selama persidangannya. Dapat dibaca dalam Yohanes 18. 3 kali murid yang dikasihinya ini menyangkal Yesus. Dia menolak dan dia malu di depan umum. Petrus menyangkal dengan nyata. Setelah kebangkitan, Yesus menyelidiki hati Petrus. Bagaimanapun juga, akhirnya Yesus menerima dia kembali dalam pelayanannya. Yohanes 21. Yesus mengalami penyangkalan oleh Petrus dalam Yohanes 18, tapi bagaimanapun juga Yesus menerima kembali Petrus untuk dia gunakan sebagai alatnya dalam Yohanes 21. Gereja Tuhan di Korintus tidak menghargai otoritas dan pengaruh salah satu rasul yaitu Paulus. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus melakukan hal yang sama sebagaimana dengan Yesus lakukan. Walaupun Paulus ditolak, bagaimanapun juga, Paulus tetap melayani mereka dengan tulus. 2 Korintus 12 ayat 14 sampai 15. Kita boleh baca? 2 Korintus 14 ayat 15, 14 dan 15. Ya, jika kita sudah memperolehnya, 2 Korintus 12 maksud saya ayat 14 dan 15. 2 Korintus 12 ayat 14 dan 15. Di sini dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Ya, Paulus tidak mencari harta walaupun mereka menolak, karena bagi Paulus yang terpenting adalah diri setiap manusia ini, agar mereka yang Tuhan telah bayar lunas ini dapat merasakan kasih karunia Kristus. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya,
melainkan orang tualah untuk anak-anaknya, ya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi, ya? Ini yang diangkat oleh Paulus. Walaupun dia nggak dikasihi, dia yang sudah dewasa sebagai pertumbuhan kerohanian, dia merasa sebagai orang tualah yang harus berkorban kepada anak-anaknya. Bagaimana juga dengan kita? Apakah kita juga dalam jemaat? Bagi kita yang sudah bertumbuh dewasa, kita balas kejahatan dengan kejahatan? Kita artinya belum bertumbuh sebagaimana Paulus. Dia bertumbuh secara hari demi hari semakin dewasa di dalam hal kerohanian. Jadi ini prinsip mengenai bagaimanapun juga adalah satu pelajaran yang penting bagi kita yang hidup dalam dunia yang kadang kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Kita melakukan hal yang baik, kadang kita malahan ditolak. Tetapi prinsip bagaimanapun juga yang Yesus ajarkan adalah satu pelajaran yang penting yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi prinsip bagaimanapun juga adalah penting untuk mengungkapkan karakter daripada Kristus yang menginginkan kebaikan walaupun orang melakukan hal yang sebaliknya, ya. Berjuta-juta jiwa manusia sedia akan binasa yang terikat dengan rantai kebodohan dan dosa. Belum pernah mendengar banyak tentang kasih Kristus bagi mereka. Banyak orang yang belum mengenal akan kasih Kristus yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang Kristen pun yang sering berbakti, banyak yang tidak mengerti akan kasih Kristus yang sesungguhnya tersebut. Kasih Kristus yang sesungguhnya ini adalah prinsip bagaimanapun juga. Orang melakukan hal apapun, tetap kasih Kristus melakukan yang terbaik kepada mereka. Seandainya keadaan kita dan keadaan mereka dipertukarkan, apakah yang kita ingin mereka lakukan bagi kita, ya? Apa seharusnya yang kita dapat tukarkan dalam sebuah kehidupan? Apa yang orang ingin lakukan terhadap diri kita? Ini adalah prinsip yang seharusnya kita dapat lakukan kepada orang lain. Segala perkara selama ada dalam kuasa kita, wajib kita perbuat hal yang terbaik kepada orang tersebut. Peraturan hidup Kristus yang olehnya masing-masing kita harus berdiri. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu adalah prinsip dasar daripada kasih Kristus. Hukum emas ini adalah dasar bagi sebuah pola pikir pelayanan yang mengutamakan apa yang baik bagi orang lain yang kita layani ketimbang apa yang menguntungkan kita, ya. Dalam sebuah prinsip pelayanan di dalam jemaat ataupun di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus selalu mengutamakan prinsip Kristus dalam prinsip kehidupan kita masing-masing, yaitu adalah hukum emas, yaitu kita harus menanamkan pola pikir dalam pelayanan adalah mengutamakan apa yang terbaik untuk orang lain terlebih dahulu ketimbang dalam melayani apa yang terbaik untuk kita. Kristus itu adil, Kristus itu melihat segala sesuatu. Untuk itulah kita perlu mengembangkan daripada karakter Kristus, yaitu adalah kita harusnya bertanya apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada orang lain, sebagaimana kita ingin dilakukan hal yang sama karena Kristus telah melakukan hal tersebut ke dalam kehidupan kita. Kita juga dapat membaca Matius 5 ayat 43 dan 47. Ini adalah prinsip-prinsip dasar ketika Matius juga melihat pelayanan Kristus. Matius 5 ayat 43 sampai 47. Matius 5 ayat 43. Di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, kita harus dapat melihat, kalau kita hanya melakukan hal yang baik kepada orang yang baik,
penjahat pun melakukan hal seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan apa yang Kristus lakukan. Kristus selalu melakukan yang terbaik, walaupun kepada orang yang jahat. Dia melakukan, menerbitkan terang, memberikan nafas kehidupan, dan memberikan juga hujan. Tetapi Tuhan mengerti, kejahatan itu akan membinasakan orang itu. Itulah sebabnya Tuhan terus mengamarkan, tinggalkan kejahatan. Bukannya karena Tuhan benci atau Tuhan tidak senang terhadap setiap orang yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mengamarkan, kalau engkau terus menolak kebenaranku, dosa itu yang akan menuntun engkau kepada kehancuran. Inilah yang Yesus amarkan dalam hukum-hukumnya. Karena hukum-hukumnya adalah yang terbaik, tapi iblis itu menipu. Dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu mengekang, padahal dengan kita tidak mengikuti hukum Tuhan, bahwa pelanggaran itu akan menuntun kita kepada kehancuran, karena dosa itulah yang menuntun kepada sebuah kematian. Ini adalah suatu pelajaran yang seharusnya menjadi suatu pengertian untuk kita dapat pahami. Kemudian, kita juga dapat membaca di dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Lukas 6 ayat 27. Di situ dikatakan Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apa yang Tuhan katakan? Kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik walaupun orang itu membenci kita. Tentu secara manusia adalah hal yang sukar. Kita harus bertumbuh, ini adalah suatu proses untuk kita mengerti karakter Kristus, untuk mengasihi mereka tapi membenci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Harus tentu bersabar untuk menolong mungkin setiap anggota keluarga kita. Tapi kadangkala kita itu sudah putus asa. Kita tidak sabar untuk menolong mungkin sahabat-sahabat kita, atau mungkin orang-orang di dalam rumah tangga kita, saudara kandung kita, anak kita, orang tua kita mungkin yang berdosa. Kita tidak sabar menuntun mereka keluar dari permasalahan dosa, sehingga kita maunya membiarkan mereka saja untuk keluar dan membiarkan lingkungan lain yang memperbaiki mereka. Ini adalah suatu pelajaran yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh mempunyai hati sebagaimana Kristus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kemudian Lukas 23 ayat 34. Ini adalah sebagaimana bukti apakah Kristus melakukan hal yang sama sebagaimana apa yang diajarkan. Lukas 23 ayat 34. Ketika orang-orang membenci Kristus, menyalibkan, bahkan membunuh dia, dan sebelum dia mati, kita dapat lihat ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Walaupun Yesus dilakukan hal yang sangat kasar dan dipermalukan, Yesus tetap konsisten dengan apa yang dia mengerti akan kasih Bapa, karena dia mempunyai satu karakter yang sama dan dia berkomunikasi dengan Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Kasih Yesus selalu terbuka kepada setiap orang yang berdosa, yang mau membuka hatinya untuk berbalik. Ini adalah mengenai gambaran mengenai kasih Kristus yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga kita melakukan hal yang membuat dia dipermalukan atau menyakiti hatinya, Yesus tetap mengasihi kita selagi kita mau berbalik dan membuka hati kita. Yesus memanggil kita untuk menunjukkan kasih dan murah hati kepada orang-orang, terlepas dari kenyataan bahwa mereka membenci Anda atau adalah musuh-musuh Anda. Perhatikan juga bahwa Yesus menghubungkan tindakan-tindakan dan sikap ini dengan karakter dirinya sendiri. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bayangkan,
kasih pinjaman dengan tidak harapkan balasan, maka upahmu akan besar dan akan menjadi anak-anak Bapa yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Lukas 6 ayat 35. Kita harus mengerti hari demi hari mengenai karakter Tuhan yang kita sembah, dan dengan begitu kita akan bersabar dalam kehidupan ini untuk mempunyai karakter yang sama sebagaimana karakter Kristus. Jadi satu pelajaran penting untuk kita melayani di masyarakat, suatu prinsip bagaimanapun juga, kita tetap harus melakukan hal yang terbaik kepada orang yang membenci kita, karena itu adalah prinsip daripada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Thank you.